Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Jadi video kali ini aku merekomendasikan kacamata fotokromik. Ini aku punya 5 frame kacamata yang bagus-bagus banget, kekinian dan harganya pun terjangkau. Dan yang paling penting adalah nyaman banget digunakan sehari-hari. Aku sendiri biasa pakai untuk kuliah. Dan ini juga cocok untuk dipakai kuliah, sekolah ataupun untuk daily. Dan langsung aja di sini aku punya 5 kacamata dari Ixora Eyewear. Ini kalian yang udah ikutin aku di Instagram pasti tahu karena aku sering banget share. Nih ini dia. Jadi langsung aja aku akan review si produknya ini. Ini dia, aku akan nunjukin ke kalian apa aja isinya. Kalau misalnya sendiri, dia packagingnya keren banget tuh. Jadi emang super niat ya, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau misalnya lihat sendiri ada bacanya Ixora Eyewear. Dan ini tuh boxnya bisa digunakan kembali. Ini bukanya diginiin. Nah ini tuh boxnya bisa digunakan untuk tempat jahit, terus juga bisa untuk P3K, bisa untuk alat tulis, bisa untuk tempat makeup dan juga tempat uang. Wow. Jadi ini boxnya nggak usah dibuang, bisa disimpan lagi. Nah di dalam si box ini yang pastinya ada si kacamata ini. Nah selain kacamata, dia itu ada ininya ya. Ini dia, ini tuh kartu garansi. Jadi dia itu produknya ada garansi selama 1 bulan. Nah di sini aku pakai lensa -100 ya, -1. Terus juga frame itu frame loli. Di sini aku pakai yang silver ini. Dan juga aku pakai lensa fotokromik. Nah, kenapa itu lensa fotokromik? Kalau lensa fotokromik itu dia kalau kena cahaya matahari, jadi si kacamata ini akan menggelap. Nah, ini kayak gini fotonya. Nah, ini dia. Ini juga salah satu frame yang aku punya dari Ixora Eyewear. Bagus banget kan? Nah terus selain yang kartu garansi ini, dia juga ada si lap kacamatanya tuh. Terus juga ini ada stiker lucu banget dari Ixora, terima kasih. Nah terus ini juga ada thank you cardnya. Terus ini dia, ini penting juga sih. Ini kita bisa dapat tulisan cara untuk merawat kacamata dan juga kesehatan mata. Dan langsung aja ini yang paling ditunggu-tunggu, si kacamatanya. Tara, ini dia. Ini lucu banget, tempatnya warna ungu gitu tuh. Terus dia itu materialnya bagus banget tuh. Terus dia itu keras, kokoh gitu loh. Nih, langsung aja aku akan buka. Tara, itu aku suka banget sama semua frame yang aku pilih, kan jujur bagus-bagus banget. Dan aku pun bingung banget pas milih di websitenya, karena jujur aku pengen semuanya itu bagus-bagus banget sih. Nah terus ini yang pertama, dalamnya tuh ada si pembersihnya ini tuh. Ini cara pakainya tinggal ditetesin aja nanti ke si kacamatanya. Nah ini dia si produknya. Jadi rapih banget ya tuh, dipastikin lagi, terus juga ditisuin. Sebenernya ini udah aku buka sih, cuma aku rapihin lagi aja. Kalian lihat, memang serapi itu gitu, terus seaman itu. Nah ini langsung aja aku kan pakai frame ini tuh Ixora Loli ya, warna silver. Wow, ini bagus banget sih tuh. Dan ini tuh yang paling sering aku pakai, yang ini sama yang warna hitam ada, nanti aku akan tunjukin kalian. Aku suka karena aku tuh ngerasa dia itu cocok banget untuk digunakan sehari-hari, terus juga ringan dan nyaman, jadi nggak bikin kuping sakit, hidung sakit gitu loh. Jadi kayak ya udah biasa aja. Ini aku nunjukin kalian si kacamatanya dari deket tuh. Jadi dia tuh kayak gini, tipis dan ringan, terus nyaman banget dipakainya. Dan itu frame-nya itu bukan yang langsung rata gitu, tapi set gitu. Dan aku ngerasa sih frame kayak gini tuh nggak pasaran gitu loh. Jadi langsung aja kita ke kacamata yang kedua. Ini yang paling sering banget aku pakai untuk ngampus, karena dia warna hitam, terus juga simple gitu loh modelnya. Nah ini dia tempatnya tuh warnanya beda, dia warna coksu gitu. Dan ini bagus banget tuh, kan jelas sendiri lah ya, warnanya cantik banget. Terus dia juga keras gitu loh, jadi kayak aman gitu. Langsung aja aku akan pakai si kacamata yang ini. Itu nama framenya adalah Ixora Kini ya. Dan ini dia tuh, kalian bisa lihat sendiri nih, ini kena ring light nih, kalian bisa lihat sendiri tuh. Jujur ini aku suka banget nih, ini yang paling sering banget aku pakai untuk kuliah atau untuk main gitu. Ini simple tuh, dia warna hitam kayak gini gitu. Dan itu framenya kotak gitu loh, jadi cocok banget untuk yang punya wajah tirus atau panjang gitu. Nih, aku tunjukin kalian. Dia kayak gini tuh, jadi kayak tipis gitu, ininya juga tipis, semuanya serba tipis. Terus ringan, terus juga nggak bikin kuping sakit, pas dipakai nggak bikin hidung sakit, jadi kayak nyaman gitu. Karena ini juga super ringan banget nih. Taraaa. Langsung aja kita ke frame yang ketiga.
Ini dia, ini tuh Ixora Attila. Warnanya itu warna rose gold black, black rose gold ya. Dan dia frame-nya tuh bulat kayak gini nih. Tara, tuh. Kinian banget kan nih. Dan itu ringan ya, semua frame yang aku pilih ini ringan dan dia tipis tuh. Dan ini tuh cantik banget. Aku nunjukin ke kalian tuh. Dia kayak gini, jadi di depannya itu ada lapisan hitam sama rose goldnya. Dan bagian belakangnya kayak gini, jadi belakang itu hitam, terus pinggiran sininya tuh warna rose gold. Dan ini cantik banget tuh. Dan menurut aku frame yang ini pun cocok banget untuk dipakai ngampus, untuk dipakai sekolah, atau untuk daily tuh. Dia frame-nya bulat gitu. Dan ini ringan dan nyaman banget. Taraaa, dan langsung aja kita ke frame yang keempat. Di sini ada yang aku suka banget sih modelnya, dan ini tuh nggak pasaran. Mana ya? Ini dia, ini lucu banget. Ini warna gold, namanya Ixora Kanaya. Dan dia itu modelnya kayak gini tuh, jadi kayak ke atas gitu tuh. Dan ini seperti biasa ya, semua frame-nya tipis kayak gini dan super ringan. Aku akan nunjukin kalian. Tuh, ini dia. Dia pasti pakai super bagus. Ini kalian bisa nilai sendiri. Dan menurut aku ini pun cocok untuk kalian yang punya pipi chubby tuh. Tuh modelnya bagus banget. Tuh, dan menurut aku ini pun gak pasaran ya modelnya. Nah, kita lanjut ke frame yang terakhir. Ini namanya adalah Ixora Hime ya. Hime. Ini warna black gold. Ini dia. Ini warnanya, emang warnanya. Ini modelnya kotak juga sama yang kayak tadi, yang Ixora Kimi ya. Modelnya sama, hampir sama. Cuma dia lebih kayak gini tuh, namanya apa ini tuh? Tuh, ini warnanya itu warna black gold tuh. Lucu banget, aku suka sama frame yang kotak kayak gini. Karena aku ngerasa cocok sama muka aku yang tirus. Nah, dan ini pun si kacamata ini tuh ringan si frame-nya. Terus juga dia tuh tipis kayak gini. Nih, aku nunjukin kalian. Dia tipis, dia warnanya itu hitam di bagian sininya, terus ada goldnya di bagian belakang. Terus si apa sih namanya nih, ininya itu tipis, terus di sininya ada bagian karetnya. Dan ini tuh pasti pakai nggak yang sakit ke telinga dan ke hidung. Dan aku nyaman banget pakai kacamata ini karena kayak nggak keras mengganjal atau gimana, aku udah biasa aja. Nah, itu dia 5 kacamata dengan frame yang super bagus-bagus banget yang aku punya dari Ixora Eyewear. Nah, selain itu aku juga suka sama si baru kacamata dari Ixora Eyewear ini karena modelnya tuh bagus-bagus banget. Jadi dia tuh nggak pasaran. Terus kalau kalian beli di website ataupun di Shopee-nya ataupun Instagram-nya, mereka tuh pakai foto sendiri. Jadi bukan foto yang nyari di internet gitu. Jadi kita nggak usah takut kalau pakai dari kacamata si produknya akan berbeda dengan si gambarnya, enggak akan. Karena emang mereka pakai foto dan juga model sendiri, jadi pastinya akan 100% sama seperti di gambar. Nah, terus juga harganya terjangkau dan bervariasi ya, yang pastinya tergantung modelnya terus juga tergantung si lensanya. Nah, kalau kalian pakai lensa fotokromik harganya akan sedikit lebih tinggi. Dan ini kayak gini kalau pakai fotokromik, jadi dia akan menggelap kalau misalkan terkena sinar matahari. Jadi kalau dipakai ke siang hari dia nggak akan bikin mata kita tuh silau karena dia akan menggelap gitu loh. Untuk kalian yang mau tahu model-model dari kacamata Ixora Eyewear ini, aku akan taruh websitenya di bawah. Jadi kalian bisa langsung klik aja dan juga kalian bisa cek sendiri harganya di situ. Aku sangat merekomendasikan untuk kalian beli si kacamata dari Ixora Eyewear ini karena emang bagus-bagus banget si modelnya dan juga cocok banget untuk gunakan sehari-hari, untuk sekolah, untuk kampus, dan juga harganya terjangkau. Dan segitu aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.